Pas speednya mau masuk, speednya masuk disebabkan clutch pump ada rusak. Macam mana saya kan tahu clutch pump yang atas yang rusak ataupun yang bawah. Assalamualaikum, oke jumpa lagi di FGR Channel. Terima kasih karena klik video ini, semoga bermanfaat. Oke, hari ini untuk Hyundai Accent. Oke, cerita ini owner komplain dia punya clutch kosong. Jadi kami tadi kan cari tahu di mana puncanya. Apabila clutch ini kosong, so speed tadi tidak dapat masukkan. Masih kosong. Sepatutnya kalau tadi indik ada respon macam cuma ni indik cuma indik brake. So ni cuma ni ini nada kosong. Kalau dah kosong, tadi cek dulu dari mana bocornya, tadi cek minyaknya dulu kurang ataupun indak. Okey. So ini brake. Kalau yang ada aneh artinya pump brake. So kalau pump clutch yang aneh. Pump clutch yang namanya tadi. Okey. Saya akan cek clutch pump-nya. Okey, kosong ah, habis kurang. Artinya kalau clutch pump tu kurang, berarti maksudnya tu ada bocor. So tadi kan mau tahu bocornya daripada clutch atas ataupun clutch pump bawah. So kalau untuk clutch pump bawah ya di bahagian arah gearbox. So clutch pump untuk enjin kereta Hyundai Accent ini ya clutch pumpnya di atas. Ada kereta kebanyakannya ya di bahagian di hadapan ataupun di bawah gearbox. So clutch pumpnya di atas sebelah sini. Ini clutch pump bawah. So ini clutch pump atas. Cuma nak kata ni kan tahu ada bocor ataupun indah. Kami isi dulu minyaknya. So tadi kami pump dulu. Tadi kan melihat dari mana keluar minyaknya. Oke. So ini minyak brake dan minyak clutch. Sini tulis minyak brake, tapi minyak clutch sama saja. Boleh pakai. Memang untuk minyak clutch sama minyak brake. So sini kita isi dulu arah pumpnya nih. Ini pump biar ya penuh. Oke. Okay. So tadi pump biar ya berbuka tudungnya, jangan tadi tutup dulu. So tadi kan pump, tadi kan dia dari mana keluar minyaknya. Oke. Okay. Oke, tadi pump dulu minyaknya tuh. Oke. Okay. Masih lagi kosong ah. Ada pun respon sedikit saja. Oke, so tadi kan cek dulu bahagian bawah ini arah kaki ini. Kalau sekiranya pump yang di sini ini arah kaki rusak, arah sini rusak, tadi boleh nampak minyak keluar di bahagian clutch yang arah kaki ini. Oke, itulah. So itu ya punya pump. Kalau sekiranya leak, ini soalnya macam oke, ini ada minyak keluar. Sekiranya ini clutch pumpnya ini rusak, memang ada keluar minyak dari sini banyak. So ini clutch pump ah. Kata ini di clutch. Ini pump kan. So minyak nada ada keluar sini, artinya clutch yang sebelah kaki ini masih baik. Masih bagus. Masih oke, okay, kata ini. Oke. Okay. So clutch pump yang sebelah kaki ini masih oke. Okay. So tadi kan cek lagi di bahagian yang ada gearbox. Oke, nah nampak kurang. Kalau kurang artinya memang ada leaking, memang ada bocor. So tadi kan cek dari mana bocornya. Kalau sini sudah oke, okay. Biasanya arah clutch pump sini, clutch pump arah bawah. Oke, okay. Kita lihat kalau sudah bocornya di bawah ini biasanya ya nampak leaking ya, keluar minyak dari bahagian gatah depannya nih. Kita akan cek dulu, kita pastikan pump ini rusak ataupun indah. Oke, okay. Ah, nampak ada minyak keluar, nampak ada minyak keluar daripada clutch pump bawah. Cana kesimpan kameranya. Oke, okay. Aneh, nampak ada keluar minyak tuh, titik-titik. Dan nampak minyak keluar dari gatahnya.
buah. Ini kena, ini kentigang ya. Oke. Daripada kelas ini leakingnya keluar minyak. Oke. Tuh nah. Nampak minyak keluar? Ah, tuh nah. Tuh. Kalau seminyak keluar dari sini, artinya kelas pump yang bawah ini rusak. Oke, nampak? Boleh tekan yang kelas. Ini tekan kelasnya lagi. So, sebelum itu tadi tambah dulu minyaknya. Oke, tambah minyaknya. Tadi kan mau melihat, memastikan yang kelas pump itu benar-benar kelas pump yang rusak. Bucur, oke. Okay. Yang ujung sekali. Oke, okay, nah ini kelas pump-nya, tadi kan lihat minyaknya keluar. Batakan. Ba, indik ya, indik saja. Oke, okay, nampak minyak keluar. Oke. Okay. Nampak, so confirm. Confirm lah kelas pump yang di bawah ini yang rusak. Oke. Okay. Oke, okay, sudah. Oke, okay, itulah cara mencek. Cara kan tadi mau tahu di, mengapa kelas pam itu rusak. Mengapa speed tidak mau masuk. Speed tidak masuk disebabkan kelas pam ada rusak. Macam mana saya kan tahu kelas pam yang atas yang rusak ataupun yang bawah. Tadi isi minyak. Dan tadi cek di mana bocornya. Sekiranya kurang memang ada bocor. Setelah tadi cek. So, confirm yang kelas pump yang bawah ini bocor, so ini rusak. So tadi bolehlah ganti yang di bawah ini. Oke, itu saja. Terima kasih karena menonton video kami. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.